Selamat datang di channel Pangeran Biru. Channel ini akan memberikan informasi seputar Persib Bandung terbaru dan terupdate tentunya. Jika teman-teman suka dengan video yang saya bagikan, jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah subscribe channel ini. Semoga Allah melipat gandakan rezeki kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun kalian berada, inilah berita Persib Bandung terbaru. Pemain baru Persib Bandung, Rejaldi Hehanusa, langsung menunjukkan kapasitasnya sebagai pemain berkualitas di kompetisi Liga 1 2022-2023. Kesempatan yang diberikan Luis Mia pada laga kontra PSIS Semarang langsung dimanfaatkan Rejaldi Hehanusa untuk memberikan assist kepada David Da Silva untuk dikemas menjadi gol di menit ke-80. Rejaldi mengucapkan syukur karena pertandingan debutnya bersama Persib Bandung langsung berbuah manis. Baginya kemenangan ini sangatlah penting bagi Persib untuk kembali berada di puncak klasemen sementara Liga 1. Dari segi permainan, pemain yang akrab disapa Bule itu menilai Persib tampil sangat baik sepanjang pertandingan. Ia juga tak ragu menyebutkan bahwa Persib Bandung merupakan tim yang sangat layak untuk berada di posisi teratas dalam daftar klasemen sementara. Ya, alhamdulillah, buat pertandingan malam hari ini kita bisa meraih kemenangan. Dan pertandingan ini sangatlah penting untuk kita tetap berada di posisi pertama. Dan saya rasa Persib Bandung layak berada di peringkat pertama, kata pemain bernomor punggung 56 itu dalam sesi jumpa pers Selasa 30 Januari 2023. Tak lupa, Rejaldi mengucapkan terima kasih kepada pelatih yang langsung memberinya kepercayaan untuk turun di laga kontra PSIS. Terima kasih buat coach Luis Mia yang sudah beri kesempatan. Saya datang ke sini dan langsung dikasih kesempatan, ujar Rejaldi. Ia juga mempersembahkan assist ini untuk Bobotoh yang selalu memberi dukungan kepadanya. Apalagi assist tersebut sangatlah penting baginya demi menunjukkan kepada banyak pihak bahwa Rejaldi tetap profesional dan akan berjuang demi tim Maung Bandung. Alhamdulillah, saya persembahkan assist ini untuk Bobotoh. Saya berikan sikap profesional saya untuk tim yang saya bela sekarang, tutupnya. Sekian berita terbaru yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman semua suka dengan video yang saya bagikan, jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan info terbaru Persib Bandung lainnya. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.